Tengah berlangsung live Timnas Indonesia versus Krakow saat ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Indonesia dan Krakow akan kembali bertemu untuk kali kedua di FIFA Matchday periode September. Kali ini laga Indonesia versus Krakow akan digelar di Stadion Pakansari Cibinong Bogor pada Selasa 27 September malam. Pertandingan Indonesia versus Krakow akan disiarkan langsung oleh Indosiar. Sebelumnya, Indonesia dan Krakow sudah bertemu di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung pada Sabtu 24 September. Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan tim Garuda dengan skor 3-2 atas Krakow. Dalam pertandingan leg pertama, Indonesia tertinggal lebih dulu pada menit ke-8 lewat gol Rangelo Ajanga. Namun, 10 menit kemudian Indonesia mampu membalas lewat gol Mark Lok usai meneruskan umpan pendek dari Dimas Derajat. 4 menit berselang Indonesia balik unggul 2-1 lewat tandukan Fahrudin Arianto meneruskan umpan lemparan ke dalam maut Pratama Arhan. Tapi 3 menit kemudian Krakow mampu menyelamatkan kedudukan lewat gol Juninho Bacuna, tetapi Indonesia akhirnya mampu memastikan kemenangan 3-2 lewat gol indah Dimas Derajat pada menit ke-56. Kini kedua tim akan kembali bertemu pada Selasa 27 September malam. Pertemuan kedua Indonesia versus Krakow dipastikan bakal berlangsung lebih seru karena kedua tim sama-sama sudah mengantongi kekuatan satu sama lain. Laga Indonesia versus Krakow leg kedua berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong Bogor dan live Indosiar serta live streaming video.com pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selamat menantikan.